Seterusnya, dia suka dengan produk tu. Dan sampai sekarang dia ada dekat sini nak berkongsi dengan anda cerita Shakti story dia. So saya nak jumpa isteri saya yang tercinta, iaitu Puan Aina Mustafa. Saya tadi dia pakai cantik-cantik sikit. Saya macam gitu lah. Okay, jom. Assalamualaikum semua. Okey, dah makan Shakli kan? Kata tadi semua dah makan 10 jenis vitamin kan? So kena energetik lah kan? Betul tak? Ya. Kalau lemah tu maksudnya tak cukup 10 lah hari ni. Okey. Jadi hari ni saya nak berkongsi dengan anda cerita Shakli saya. Dan saya yakin kat sini semua orang ada cerita Shakli masing-masing. Kenapa kita cinta sangat kepada produk Shakli? Betul tak? Ya. Betul. Okey. Dan kita tengok seorang perempuan ni ya, yang nak gambar ni yang sedang hamil 7 bulan. Percaya tak? Ramai waktu saya pregnant ni, ramai orang tak percaya saya pregnant 7 bulan. Dan siapa tahu kat tangga tu kat mana? Bukan tangga Shakli. Okey, ada orang bocorkan rahsia. Okey, ini adalah tangga Candi Borobudur di Jogja. Okey, jadi malam ni saya nak berkongsi dengan anda semua. Saya pregnant 7 bulan dan saya panjat Candi Borobudur. Dan bestnya sebab saya makan Shakli. Okey. Saya start makan Shakli bila saya tahu, sebelum saya pregnant lah. Saya pregnant dan bila saya tahu saya pregnant anak kedua, dan saya betul-betul konsisten makan Shakli. Okey, apa yang saya ambil? Okey, set ibu pregnant lah. Okey, yang ada Vitalin, Ambil Complex, Vitamin C, apa lagi? Osteometric, Omega, ESP. Okey. Dan paling saya tak miss lah. Sebenarnya adalah Osteometric. Sebab saya anak pertama, terserah saya cakap waktu anak pertama saya tak kenal lagi Shakli. Jadi perbezaan anak pertama dengan anak kedua 4 tahun. Jadi bila lama tak pregnant kan, bila dia pregnant tu rasa macam macam anak first time pregnant lah kan. Okey, dan anak pertama setiap malam saya mesti kena krem. Orang kata apa? Simpul biawak kan. Macam namalah. Sampai saya takut nak tidur. Teruslah saya cakap. Setiap malam tanya husband saya akan macam menjerit lah sakit. Semua yang pregnant dah pernah rasa tahu kan betapa takutnya kena krem tu kan. Jadi bila anak kedua, saya konsisten, saya tak krem pun kaki. Okey, berbalik kepada Candi Borobudur ni. Okey, bila kita konsisten makan, okey, first time saya tengok Candi Borobudur ni di atas bukit. Tahu dia ada duduk di atas bukit. Dan dia tinggilah kan. First time saya kata, aku boleh panjat ke ni? Kan? Pregnant ni. Tak apalah, nak duduk bawah je lah. Bagi Chan kawan-kawan je naik. Tapi, kat Candi Borobudur ni, naik dan turun, lain. Jadi kalau saya tak naik, saya tak jumpa lah orang kan. Macam mana saya nak turun? Jadi saya cakap, okey tak apa, aku yakin aku boleh. Jadi saya naik. Bila naik, seronok lah. Macam, aku dah naik lah. Okey, seronok dan sampai ke atas. Dan saya tak rasa macam letihnya, tak lagak sangat-sangatnya. I feel macam energetic. Terus terang saya cakap, saya rasa macam best lah, enjoy. Enjoy, tak rasa macam kalau aku pregnant 7 bulan, terus macam nak tidur lah, tak lanuat lah, nak berbaring je. Betul tak? Kan, kalau dah third semester tu, saya faham, mesti kita akan rasa macam sikit tinggal, tak larat sangat-sangat. Yes, saya tahu, saya faham perasaan tu kan. Tapi bila kita konsisten makan Shakli, makan betul-betul. Bukan makan hari ni dua lah, esok lupa, esok makan. Tak, konsisten. Key yang utama nak orang kata Shakli effect ni, kena makan betul-betul dan konsisten. Dan saya rasa beza dia macam ni lah. Saya naik Candi Borobudur ni macam orang tak pregnant pun sebenarnya. Dan kami seminggu di Indonesia, Jogja, Jakarta kan. Dan alhamdulillah saya enjoy walaupun saya tengah pregnant 7 bulan masa tu. Dan masa pregnant lah sebenarnya saya rajin pula pergi table. Pergi Singapura lah, pergi Brunei lah, pergi sana pergi sini. Tak tahulah kan. Sebab tu anak saya ni kuat jalan kot. Macam tu juga lah kan. Okay, so kat sini saja saya nak cerita saya punya Shakli effect. Apa saya nak pesan kepada anda semua, cari Shakli effect masing-masing.
kan, kongsi dengan semua orang Shakely effect kita. Kenapa aku suka sangat Shakely ni? Sebab Shakely ni telah merubah kita. Dan saya yakin bila kita orang kata ikhlas sharing kita punya Shakely effect tu, customer, orang kata prospek kita baca pun akan terus dekat dengan hati diorang. Okay, sekian saja sharing saya pada malam ini. Dan lepas ni jangan lupa sharing Shakely effect anda semua. Sekian, terima kasih.